Hai YouTube, saya Megang Kasa, ingin ngasih tips sedikit untuk cara mendownload video dari YouTube menggunakan Opera USB versi 11.5. Oke, di sini aku punya Opera flash disk, Opera USB di flash disk. Bentar, Opera USB versi 11.50. Sekarang kita buka Operanya. Ya, setelah loading, bentar kita tunggu. Kita cancel aja. Sini aku punya video YouTube. Video ini pengen aku download. Ya, di sini. Videonya kayak gini. Nggak bisa lagi. Bentar. Sekarang supaya ini bisa di download, ada beberapa hal yang perlu kita setting di sini di Opera. Di klik Opera setting, bukan. Setting preference. Di sini kita buka advanced tab, history. Di sini harus dipastikan memory card sama disketnya 100 MB. Maksudnya karena di USB 100 MB itu agar operanya berjalan lancar tanpa memberatkan operanya. Ini setelah di setting sini itu oke. Sementara videonya download, ini kita lihat di sini video lagi download. Kita bisa nemuin video ini setelah selesai di download. Sambil kita download, aku pengen kasih tahu tempat dimana kita bisa ngambil file yang barusan di download. Sebenarnya sih ini tingkat kesulitan yang mudah. Caranya di folder Opera USB tadi, kita buka ke profile. Setelah di profile kita pilih cache. Nah, di cache ini ada beberapa folder yang perlu kita periksa satu-satu. Caranya untuk menemukannya lebih mudah, kita kembali ke Opera. Nah, di sini lagi download. Kita Opera page developer tool cache. Nah, dari cache ini kita dapat YouTube preview. Ini baru 9 mega. Ini kita backup lagi. Oke. Jadi setiap YouTube ngedownload videonya, dia akan nambah dia. Setiap aku refresh, dia akan nambah. Jadi setiap ini video ini increase, dia akan nambah. Sekarang sambil nunggu downloadnya selesai, kita bisa cocokin filenya. Ini kan sekitar 1 mega, terus dia naik. Sekarang kita kembali ke Explorer, kita cari di cache. Nah, di antara folder ini kita cari yang mendekati angka yang tadi. Misalnya di sini aku refresh lagi 3 mega. Kita balik ke Explorer, kita nyari yang file sekitar di atas 3 mega yang barusan. Kita coba di session lain. Kita coba size. Di sini kita refresh. Nah, jadi kita udah ada filenya ini. Aku saranin sih kalau pengen download video satu-satu, agar nggak, supaya nggak bingung, kita dapetin videonya. Ini di sini file yang lagi kita download itu sekitar 4 mega. Kenapa ini udah pasti aku katakan video? Karena setiap kita refresh, dia akan, filenya akan bertambah besar. Berarti setiap berapa interval YouTube mendownload otomatis file tersebut. Dari sini kita lihat 3 mega akan berubah menjadi 79. Kalau kita lihat di sini kan 73, jadi 8 mega. Jadi nggak terlalu jauh terpautnya. Sekarang kita sambil nonton, kita tunggu filenya
filenya sampai habis. Ntar susah juga nih. Sambil menunggu, kita coba cek lagi. Kita refresh lagi, sekitar 10 mega. Kita kembali ke Explorer, harusnya ini lebih dari 10 mega. Iya. Oke, aku rasa downloadnya udah complete. Di sini filenya udah mencapai apa yang diharapkan. Sekarang kita cek apakah benar-benar ini file yang barusan kita download adalah file YouTube. Caranya sekarang kita cek file size-nya. Di sini cache yang di download Opera itu 22 MB, 164 KB. Ini kita minimize dulu. Oops. Habisnya coba kita di sini. Ini caranya kita F5 di refresh. Aduh, kacau kan? Gara-gara di pause. F5. Nah, sekarang ini filenya 22.164 sama seperti di cache 22.164. Jadi ini cache yang barusan kita amati itu benar. Sini video yang udah di download barusan. Sekarang caranya supaya cache item yang barusan kita download itu berfungsi, misalnya open explorer, klik kanan aja di copy, kita misalkan tempatkan di my document atau my computer boleh. Sini misalnya aku punya flash disk. Nah, kita paste di sini aja. Yep. Ini file komplit. Ini yang barusan file yang kita copy. Kita rename jadi youtube.flv. Nah, kalau nama sih terserah Anda, yang penting ini eksistensinya tergantung file yang kita download barusan. Mayoritas sih video yang didownload formatnya FLV, tinggal kita enter yes aja. Ya, kita udah dapat video YouTube. Oke, untuk memastikan file yang barusan kita download itu benar file yang tadi, caranya kita double klik aja. Kita double klik filenya. Aduh, kacau. Kita double klik filenya. Kita lihat ini. Ini adalah video yang barusan kita download. Dan sekarang kita lihat operanya untuk memastikan bahwa file tersebut sama. Yap. Ini dia file yang ada di YouTube. Oke, sedangkan ini file yang barusan kita download. Ya, ya kurang lebih begitu. Thanks for watching. Comment and rate please.